harga yang ditawarkan masih di bawah harga pasaran. Buat teman-teman yang mau beli untuk dijual lagi, insya Allah masih kebagian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dedi dari The Rosa Auto. Terima kasih teman-teman yang sudah stay, sudah menonton dan mendengarkan video-video The Rosa. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya mau mereview showroomnya Dewi Mobilindo. Ya, semoga teman-teman bisa menjadikan bahan referensi dan rekomendasi. Insya Allah harganya masih bisa kena nih. Tinggal teman-teman tawar langsung ke usernya. Nah, buat teman-teman yang showroomnya mau direview atau mobilnya mau dibantu pasarkan, bisa menghubungi nomor telepon saya di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Di belakang saya ini ada Nissan Grand Livina. Untuk tipenya tipe XP yang kali V ya teman-teman, tahun 2012, bertransmisi otomatis, di mana pajaknya di bulan September, mati 5 kali, untuk alamat SNK daerah Jakarta Selatan, atas nama perorangan berplat ganjil, warna silver ya. Ini kilometernya kurang lebih sekitar 140 ribuan. Teman-teman, mobil ini dijual sebesar 70 juta. Dalam keadaan pajaknya mati 5 kali. Tapi dengan harga segitu masih bisa dinego. Nah, teman-teman yang mau nego langsung bisa menghubungi Pak Edo. Pak Edo nomor teleponnya di 089 896 32 5110. Ya, teman-teman, nomor teleponnya ada di kolom deskripsi atau di atas di sini nanti ada teman-teman. Atau teman-teman ada penawaran harga untuk pajaknya dihidupkan, ini harganya 90 juta. Tapi masih bisa nego ya. Negonya langsung ke Pak Edo. Insya Allah harganya dikasih best price buat teman-teman. Untuk kondisi saya pastikan nggak bekas banjir dan nggak bekas nabrak ya teman-teman. Masih sangat layak pakai, ban-bannya pun masih sangat tebal. Untuk bodi-bodinya pun masih bagus, nggak ada masalah. Insya Allah mobilnya tinggal pakai. Baik teman-teman, selanjutnya nih kita ada lagi. Ini mobil Nissan Grand Livina juga, tapi yang tipenya SV ya teman-teman, Sierra Victor. Ini tahun 2013, bertransmisi manual, warna silver. Platnya plat B, alamat SNK daerah Tangerang Kabupaten Kelapa 2 kurang lebih ya teman-teman. Warna silver, bertransmisi manual. Platnya ganjil, pajaknya Februari 2023, masih hidup. Untuk kilometernya sudah menempuh 120 ribuan. Saya lihat sih mobilnya masih sangat layak pakai, masih bagus. Kilometernya juga masih cukup rendah untuk ukuran 2013. Nah, ini teman-teman, harganya dijual 90 juta, masih bisa nego. Insya Allah mobilnya rekomendasi karena memang kondisinya pun saya lihat masih cukup menarik dan masih cukup layak pakai. Dan dijamin mobilnya nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak ya teman-teman. Mobilnya sehat, terus kaki-kaki juga masih enak. 90 juta yang ditawarkan masih bisa nego. Negonya langsung ke Pak Edo ya teman-teman. Untuk all body saya pastikan mulus banget teman-teman. Langsung japri beliau, ownernya. Oke, selanjutnya ya teman-teman. Baik, kita ada stok lagi di Dewi Mobilindo, yaitu blend van. Blend van 1,3 yang standar. Ini tahunnya tahun 2017. Bertransmisi manual, belum ada AC. Berplat genap untuk alamat SNK daerah Tangerang Kota, atas nama perorangan juga. Dan pajaknya bulan November. Ini pajaknya mati 4 kali. Untuk harga pajak mati dijual 75 juta masih bisa nego. Pokoknya teman-teman nego aja langsung. Harganya masih sangat murah-murah dan masih kebagian loh teman-teman. Untuk pajak terima hidup itu 95 juta masih bisa nego juga. Negonya langsung ke Pak Edo ya. Insya Allah nomor teleponnya
teman-teman WhatsApp langsung direspon dengan baik. Jarak tempuh mobil ini baru mencapai 120.000. Untuk STNK alamatnya di daerah Tangerang Kota, berplat genap, pajaknya 2011, atas nama PT ya teman-teman. Tapi insya Allah kalau buat daerah Tangerang sih masih enak untuk pengurusan pajaknya. Oke, baik, saya kepastikan mobilnya nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Mobilnya maupun mesinnya masih sehat teman-teman. Harga segitu yang ditawarkan baru penawaran. Nah, buat teman-teman juga ditawarkan untuk kredit paket ringan. Dimulai DP 10 jutaan masih bisa ya Pak Edo ya. Nah, teman-teman tinggal japri beliau mau DP berapa, angsuran mau berapa, dibantu sampai deal, sampai jadi. Mau tenor yang 4 tahun, 5 tahun masih bisa ya teman-teman. Baik, kita ke CRV, masih ada lagi. Oke, baik teman-teman, kita kembali ke stok berikutnya. Di sini ada Honda CRV tahun 2008 bertransmisi otomatis. Ini yang tipenya 2.4 ya teman-teman. Warna abu-abu atau grey, berplat ganjil, alamat SNK daerah Tangerang Kota, pajaknya di bulan 4 teman-teman. Ini bulan April hidup 2023. Alamat SNK daerah Tangerang Kota, atas nama perorangan. Kilometernya pun baru mencapai 100 ribuan ya teman-teman. Masih sangat bagus dan masih sangat rekomendasi. Karena unitnya saya lihat sih sangat istimewa ya. Dan mobil ini dijual 125 juta. Masih bisa nego ya. Baik itu cash ataupun kredit, teman-teman bisa langsung japri saja sama Pak Edo langsung. Mudah-mudahan harga tersebut bisa merekomendasi buat teman-teman. Alamat Dewi Mobilindo itu di Jalan Teguh Umar nomor 100, tepatnya di samping SPBU Karawaci. Insya Allah tempatnya bagus, besar, dan stoknya banyak yang laku loh teman-teman. Ini tinggal dikit, di beberapa unit sudah terjual. Dewi Mobilindo ini beliau spesialis harga bajongan, karena rata-rata pembelinya pun pembeli pedagang mobil juga atau showroom. Harga yang ditawarkan masih di bawah harga pasaran. Buat teman-teman yang mau beli untuk dijual lagi, insya Allah masih kebagian. Pokoknya nego langsung aja. Contohnya ini FPV baru kemarin sudah ter-DP tipe SGX yang PP Arena tipe SGX tahun berapa nih? Nah, ini tahun 2008, memang kondisinya sangat bagus ya teman-teman. Insya Allah mobilnya bagus-bagus, harganya pun masih sangat murah-murah ya teman-teman. Gitu yang tadi saya uraikan, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon dimaklumi. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Rosa Auto.